Ramai di luar sana yang tidak tahu apa sebenarnya perbezaan antara royalti dan wang ihsan. Hal ini menyebabkan ramai pihak yang tidak bertanggungjawab memutarbelit isu ini sekian lama meskipun tidak faham perkara sebenar. Lebih menjedihkan, perkara yang diputarbelit itulah yang didengar oleh rakyat jelata dan seterusnya menimbulkan konflik yang tidak perlu. Okey, macam ni. Jarak laut negeri mengikut Akta Laut Wilayah ialah tidak melebihi 3 batu nautika atau 5.6 km dari pantai negeri tersebut. Jadi sekiranya minyak dan gas ditemui di situ, bayaran tunai 5% dari nilai pengeluaran wajib diberi oleh Petronas kepada kerajaan negeri. Kita lihat akta pula. Bagi maksud Akta Pelantar Benua 1966, Akta Pelombongan Petroleum 1966, Kanun Tanah Negara dan mana-mana undang-undang bertulis yang berkaitan dengan tanah yang berkuat kuasa di Sabah dan Sarawak, apa-apa sebutan mengenai laut wilayah dalamnya mestilah berhubung dengan mana-mana wilayah yang ditafsirkan sebagai sebutan mengenai bahagian laut yang berdampingan dengan pantai wilayah itu tidak melebihi 3 batu nautika diukur dari garis air surut. Maksudnya, kalau minyak dan gas ditemui di antara 3 hingga 200 batu nautika atau 370 km, Petronas hanya bayar kepada kerajaan persekutuan. Ini bermakna negeri Terengganu tidak mencukupi syarat jarak seperti yang termaktub di dalam akta. Itupun PMX masih ada sifat kemanusiaan dengan memberikan wang ihsan kepada negeri Kelantan dan Terengganu. Andai kata hasil minyak diperolehi dalam lingkungan 3 batu nautika seperti yang termaktub dalam akta, PMX pasti menyerahkan royalti kepada negeri kerana ini yang beliau pernah perjuangkan dulu. Oh, 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 oh